Kembali Mitra Olahraga, masih bersama kami Menu Bola Lampung dalam rangkaian internal game PSK FC pada kesempatan malam hari ini. Game ketiga akan segera kita mulai, kita saksikan kawan-kawan dari tim 1, kali ini tim 5 ya, yang dimotori oleh Chris Martin, juga midfield di sana ada Wilson, Ron, juga Ahen dan Justian sebagai penjaga gawang. Sementara dari tim 1 masih menggunakan formasi yang pertama ya, ada Robin, ada Joeng, ada Budi, ada Hau-Hau, Willy, Randy, dan Hari yang kembali dipercayakan oleh tim manajer dari tim 1 untuk kembali mengawali atau menjalani pertandingan kedua bagi mereka ya. Kita saksikan nomor punggung 10 Chris masih dipercayakan terus ke Chris kali ini, Chris sendiri, bola pertama Chris, wow! Baik sekali tadi, sebuah shock terapi tadi diberikan oleh Chris. Hampir saja tadi menembus gawang dari Justia, dari Robin ya. Kembali pertahanan belakang masih cukup tersusun rapi. Alur serangan masih sangat berjalan ya. Dengan komposisi pemain seperti ini ya, kita dan skema di mini soccer memang cepat sekali ya, perputaran serangan ya. Ya kali ini, wow, gol terjadi sangat cepat sekali ya. Kita saksikan tadi terjadi sedikit blunder ya di depan gawang dari tim 5 tadi. Dan kita saksikan nomor punggung 11 Hari berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya di awal-awal di game ketiga nih, awal-awal menit-menit game ketiga ya. Kita saksikan Hari tadi berhasil. Kalau tadi mundur ke belakang dan nomor punggung 15 Martin tadi ya. Sayang sekali tadi Martin terburu-buru memberikan umpan diagonal tadi sepertinya, atau yang dicari Chris tadi ya. Namun sayang sekali terlampau deras bola. Ya, tim pertama masih. Ya, langsung saja. Kali ini, wow, kejoh, kesempatan yang sangat terbuka sekali tadi ya, umpan yang sangat begitu brilian tadi, lagi-lagi menebar ancaman tadi ya. Tim satu lagi-lagi Willy tadi ya, melebar tadi maksudnya. Tim kelima kali ini ada Martin di sana. Ya. Bukan pelanggaran, masih kita saksikan nomor punggung 5 Wilson sepertinya, atau Mitfah. Iya, pelanggaran sepertinya. Iya. Apapun yang terjadi, semuanya berjalan dengan fun ya, sesuai dengan skema atau sesuai judul dari internal game pada kesempatan malam ini, selalu dengan berfun, bermain bola secara gembira ya. 1-0 kedudukan sementara rekan-rekan semua bagi tim 1 ya tadi. Hari berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya. Kali ini ada Chris kali ini. Masih Chris. Chris. Ada di sana nomor punggung 33. Ron. Dibuang saja tadi. Penguasaan bola yang terlambat tadi ya. Dan mencoba. Ada nomor punggung 5 di sana sudah menunggu. Seperti dari tim 5 ini ya. Lebar kali ini. Wah. Langsung bisa diintersep dengan baik kali ini. Pergerakan yang cepat. Langsung angkat bola ke depan. Yup. Hampir saja dibuang kali ini. Ron. Race control sejenak. Kontrol Chris tadi lepas. Lebar kali ini. Balik. Ya, masih cukup tenang. Ada Ron tadi. Chris kembali. Lebar Chris kembali kepada Mark Viva. Angkat bola. Masih kita saksikan. Tim 5 tersayang sekali. Masih tim 5 mencoba. Ada Ron di sana. Mencoba terus menekan. Karena memang tertinggal 1 gol ya. Keunggulan sementara bagi kawan-kawan dari tim 1. Teruskan. Angkat bola. Chris lagi-lagi mencoba. Langsung bisa dihalang-halangi tadi alur bola tadi. Tim 1 di sana ada Willy. Hau-hau sepertinya.
coba dikuasai. Wah, kita saksikan ya, pertandingan memang langsung tancap gas ya kawan-kawan ini. Langsung memberikan tekanan, langsung saja bermain secara impresif. Iya, sehingga tidak memberikan napas kepada lawannya ya. Kembali kita saksikan. Wow, satu tendangan yang sangat kencang tadi ya, namun masih membentur punggung masalah pemain belakang dari tim 5. Masih cukup aman. Tertinggal, kita saksikan sementara kawan-kawan dari tim 5 ini. Pertandingan pertama ya di 10 game yang direncanakan oleh rekan-rekan dari PSK FC, salah satu komunitas sepak bola ya yang ada di Bandar Lampung. PSK FC ya, masih kita saksikan setengah lapangan dikuasai oleh kawan-kawan dari tim 1 ini. Angkat bola Wilson tadi. Oh, apa yang terjadi? Masih kita saksikan ada Ahen sepertinya nomor punggung 13. Angkat bola, lemparan ke dalam, masih dikuasai Ron tadi. Lemparan ke dalam kali ini ya, pendek saja kepada Martin. Martin Ahen kali ini dikuasai, menguasai pertahanan belakang dari tim 5 ya. Cepat sekali alur bola kali ini, coba tadi dimatikan oleh Ahen, berhasil Ahen. Chris kali ini, masih Chris, langsung Chris. Oh, terlalu memaksa tadi ya, sehingga bisa dibaca dengan baik. Kembali diperkuat oleh rekan-rekannya, ada Martin di sana. Mitva masih sendiri, dibuang saja tadi bola Randy. Sektor tengah dari tim 1 ini ya cukup efektif ya. Iya, kali ini. Wow, angkat bola. 1-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga semua. Sebuah situasi ya yang kita saksikan pada kesempatan sore ini berjalan dengan sangat fun ya. Karena memang mungkin mereka sering berlatih bersama di sini ya, sehingga chemistry sudah terbangun ya. Dan kali ini mencoba mereka mendokumentasikan kegiatan mereka bersama kami menu bola Lampung kali ini. Wow, cool. Baik sekali tadi, 2-0 keunggulan. Kembali diperoleh gol yang sangat spektakuler tadi ya untuk tim 1, 2-0 sementara keduluan. Iya, penyelesaian yang sangat apik tadi ya dari salah satu pemain belakang dari Jung sepertinya ya. Langsung atau Budi ya yang ditempatkan sebagai bek kanan kali ini, berhasil Jung kali ini melebar. Iya, tim 1 masih sangat tangguh, kita saksikan masih sangat kompak ya Budi kali ini. Ya, oh, terlambat tadi, ada Ron di sana mencoba kali ini. Christian kawan-kawan, oh, bisa dibaca dengan baik tadi oleh penjaga gawang Justian ya, atau oh, Robin penjaga gawang dari tim 1, pemain atau penjaga gawang yang berpostur tubuh tinggi ini ya, sangat proporsional sekali jadi seorang penjaga gawang. Hari mencoba tadi pencetak gol pertama dari tim 1 di game yang ketiga ini. Turun ke belakang Chris, melebar Chris kepada Ron. Ron mencari siapa rekan yang paling berpeluang untuk menerima bola tadi. Ada di sana tadi Martin. Tendangan bebas sebenarnya diberikan kali ini. Chris akan mencoba melakukan eksekusi tendangan bola mati ini. Masih sah Chris mencari posisi atau celah ya yang terbuka untuk bisa memberikan bola langsung kaki kirinya. Wow, tepat namun masih bisa diblok dengan baik oleh Robin tadi. Cukup aman, masih kembali. Iya, heading tadi. Selesai sudah perjalanan dari sebuah
skema penyerangan tadi yang dilakukan oleh kawan-kawan dari tim 5. Kembali masih 2-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Melebar bola kali ini, ada Martin di sana maksudnya. Chris kali ini, lagi-lagi Chris, intensitas. Wow, tipis sekali tadi. Wow. Nomor punggung 5 dari tim 5 tadi mencoba dan terus mencoba. Ketertinggalan 2 gol ini memang sangat memotivasi kawan-kawan dari tim 5 untuk mengejar ketertinggalan mereka ya. Ya, selama ini sejauh ini belum ada selebrasi yang luar biasa dari kawan-kawan PSK FC ini ya, Mitra Olahraga semuanya. Kita harapkan tadi di gol-gol selanjutnya ada sebuah momen atau selebrasi-selebrasi yang menarik ya, yang menghibur kita semua. Masih bersama kami Menua Bola Lampung, jangan biarkan menua tanpa cerita. Abadikan seluruh kegiatan sepak bola bersama kami. Kembali kita di Mini Soccer Urip Sumoharjo bersama PSK FC pada internal game malam hari ini. Oh, cantik sekali tadi. Willy berhasil menembus gawang Justian untuk ketiga kalinya atau gol ketiga bagi tim 1. Luar biasa ini permainan di game ketiga ini. Iya. Gol demi gol tercipta jauh sekali dari jarak yang sangat tidak terduga tadi ya. Willy 3-0 kedudukan sementara. Mari Willy, sangat termotivasi, kita saksikan Willy, hahau, melebar tadi. Ada di sana Ron tadi yang coba menaiknya. Nah, pertandingan usai sudah. Dan skor akhir keunggulan bagi tim 1 adalah 3-0. Selamat bagi kawan-kawan dari tim 1 yang sudah menyelesaikan pertandingan dengan nilai sempurna. Kita kembali nanti untuk menyaksikan pertandingan di game yang keempat.